Seorang bandar besar narkoba di kawasan Tangga Buntung Palembang yang kabur saat rumahnya digerebek oleh polisi 2 minggu lalu tangkap tim gabungan Ditres Narkoba Polda Sumsel dan Satres Narkoba Polrestabes Palembang, tempat persembunyiannya di Kabupaten Oku Selatan. Sempat kabur saat penggerebekan kampung narkoba di kawasan Tangga Buntung Palembang beberapa waktu lalu, Ateng, seorang bandar besar narkoba di kawasan Tangga Buntung ini akhirnya ditangkap polisi. Ateng yang sudah lama diburu oleh polisi ini ditangkap tim gabungan Ditres Narkoba Polda Sumsel dan Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Bandar narkoba kelas kakap ini ditangkap bersama ayah angkatnya di tempat persembunyiannya, yakni di atas Bukit Sarang Elang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Menurut keterangan petugas, Ateng berhasil kabur saat penggerebekan dengan cara melompat dari atap rumah, lalu kabur ke rumah ayah angkatnya dan meminta pertolongan. Setelah polisi meninggalkan lokasi penggerebekan, Ateng kemudian dibawa ayah angkatnya ke atas Bukit Sarang Elang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari tangannya, petugas mengamankan beberapa unit handphone yang digunakan pelaku untuk berkomunikasi selama pelarian. Ateng merupakan gembong bandar narkoba besar di Kota Palembang, di mana Ateng menerima langsung narkoba yang berasal dari Pekanbaru lalu yang diedarkan di Kota Palembang. Akibat ulahnya, pelaku terancam hukuman mati. Perlindungan kepada seseorang yang sudah dianggap sebagai ayah angkatnya, yaitu saudara Taufik. Sebuah desa yang dinamakan Bukit Sarang Elang yang ada di Oku Selatan. Kemudian perkembangan demi perkembangan menggunakan teknologi kepolisian dan juga masukan dari kanan kiri, tim Dit Narkoba Polda Sumsel berhasil mengidentifikasi lokasi keberadaan Ateng. Sebuah gubuk saudara Ateng ditemukan dan dapat dilumpuhkan tanpa perlawanan, yang dijadikan sarana komunikasi. Kemudian sekarang saudara Ateng diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk dilanjutkan penyidikan. Demikian, jadi kembali terima kasih kepada teman-teman, kepada wartawan. Ini kalau bukan dilatih kejuruan, kita begini. Pura-pura ya. Maju dikit. Kamu boleh jawab, boleh tidak ya? Iya. Kamu jadi pemain Barca Teng? 2 tahun. 2 tahun ya. Barang dari mana dapat? Pekanbaru. Oh, langsung itu. Kenal jaringan Pekanbaru atau dikenalin dengan gimana? Langsung berhubungan dengan Bandar Kirinya atau ya. Berapa banyak sekali ambil barang di Pekanbaru? 1 2 kilo. Berapa 1 kilo, Teng? 400 juta. Keuntungan berapa? 100. 100 juta. Itu biasa kita edarkan sendiri. Kedua. Yang biasa baik. Yang kalau yang sakit sakit ya jalannya biasa. Sakit tapi jangan bukan apa-apa. Saudara Aap dengan Ateng yang kakak kandung ini, jadi adalah memang adalah jaringan bisnis keluarga ya, jaringan bisnis keluarga dalam perkara sabu. Jadi mereka ini memesan kepada seseorang ya, barang itu dari Pekanbaru. Jadi nanti seseorang ini yang akan mengirimkan kurirnya untuk ke Lorong Ceklata. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Fitria, kameramen M. Febrian, Palembang Baru TV, mengabarkan.